Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi, dan sore ya guys ya. Oke, kembali lagi di channel The Loyal Official ya guys ya. Masih tentang dunia air ya guys. Ini saya berada di aquascape saya ya guys ya. Ini saya menggunakan kamera depan ya guys. Oke. Konten kali ini tentang ini ya guys, produk apa ini, aqua, ini CO2, tentang CO2 ya guys ya. Nanti kita akan bahas. Sebelum kita bahas, mohon dukungannya channel ini ya guys, dengan cara like, comment, subscribe video ini dan channel ini ya guys. Terima kasih yang telah mendukung, yang telah mengklik, terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video ini. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang ini guys ya, produk namanya apa tuh nama produknya ini, tapi tentang nutrisi untuk tumbuhan ya guys, atau CO2 plant nutrition ya saya guys ya. Produk ini mereknya, tapi mereknya terpotong jadi saya lupa. Ini CO2 tablet ya guys. CO2 tablet ini sangat bagus untuk pertumbuhan pada tanaman ya guys ya, atau fotosintesis pada tanaman. Oke, kita lihat saja ya guys ya, mengandung karbon dioksida atau CO2, sangat bagus untuk proses fotosintesis pada tanaman. Dapat digunakan 2-3 hari sekali. Cara penggunaannya guys ya. Nah, cara penggunaannya, masukkan ke dalam akuarium sesuai dengan dosis 1 tablet atau 1 butir untuk 20 liter air ya guys. Tablet akan larut dengan sendirinya. Ukurannya 12 mm dan terdapat isinya 30 tablet ya guys. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oke. Lihat saja isinya guys ya, karena saya telah memakai ini, jadi saya sisahkan cuma 2 butir ini. Seperti ini ya guys penampakannya, seperti ini. Oke,
praktek cara pemakaiannya guys ya. Ini seperti pil pini CO2, ini akan larut pada air ya. Oke, cara penggunaannya saya menggunakan tank 70 35 35 ya guys ya. Jadi saya akan menggunakan cukup 2 tablet karena saya mempunyai 2 tablet lagi ya, atau 2 butir lagi. Oke, cara penggunaannya langsung saja ke tanamannya ya guys ya, ke tanamannya yang sangat membutuhkan ini, atau yang fotosintesis. Kita masukkan saja. Oh ini ya guys ya, ternyata dia melarut seperti ini ya. Oke, satu lagi kita masukkan. Tunggu saya keluarkan dulu ya guys. Oke, ini satu lagi kita masukkan ke sebelah sini ya guys ya, ke belakang ya. Nah, di belakang itu tanamannya cukup padat ya. Oke. Nah, cukup seperti itu ya penggunaan CO2 tablet. Karena saya di sini tidak memakai tabung CO2. Karena itu cukup mahal ya guys. Cukup perlu dan menguras biaya untuk membeli tabung CO2 itu. Oke. Jadi rekomendasi banget untuk kalian yang tidak memakai tabung CO2. Jadi ini lebih terjangkau. Harganya silakan kalian cek di di toko-toko atau di toko online ya guys ya, karena di sana banyak sekali yang menjual ini produk-produk CO2 untuk potensi fotosintesis tanaman. Oke, mungkin itu saja review CO2 tablet. Saya ulangi ya guys ya, cara penggunaannya cukup memasukkan ke dalam air. Cukup memasukkan ke dalam air atau ke dalam akuarium sesuai dengan dosisnya. Satu tablet atau satu keping atau satu buah untuk 20 liter air. Jadi untuk airnya agak banyak, silakan CO2-nya agak lebih banyak atau satu pilnya agak lebih banyak ya guys. Dan pilnya akan larut di dalam air tersebut. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan fotosintesis pada tanaman. Bisa digunakan 2-3 hari sekali. Oke, itu saja review ya. Terima kasih yang telah mengklik video ini, yang telah menonton video ini, yang telah mendukung channel ini. Tak bosan-bosannya saya ucapkan, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe video kami supaya bisa berkembang ya guys. Oke, nanti saya akan review tentang kipas-kipas atau kebutuhan kipas, penggunaan kipas pada aquascape. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.